Inilah Cikong Malaysia ya. Ini dia sudah pakai baju busa kedamannya. Ini sama-sama busa kedaman Indon ya. Ini dia sudah ya. Ya. Sekarang ya ini ya busa kedaman ya. Sudah bukan rekayasa ya. Betul benar jalan ke Malaysia ya. Ini Cikongnya ya Pak Cimael ya. Sebentar kita praktek cara membuat ya punya itu pasang pulut ya. Nah mereka di sini selalu panjat pohon ya. Coba Paci, sekarang shooting ya, bisa kedamannya. Coba tengok ini pasang pulut ya, pasang pulut. Ini bisa kedaman, pasang pulut. Ini Paci Mail sudah tengok-tengok cara teknik memasang ya, kalau di Indon. Ya, ya pasang pulut. Ini ya, ini bisa kedaman kelihatan kan? Nah, mantap ini. Kalau ini memang datang ya, coba tengok ya. Kucing muntah tahu aja jalan ini. Nah ini cekong ya, pasang pulut ya. Nah ini ya, kita kasih contoh ya, cara pemasangan kalau ya, di Indonesia yang cekong. Perlu kita panjat pohon ya, semoga berhasil ya, semoga ada tanda yang kena sandra. Cuma kita terpandai pandailah ya, kalau memang cikongnya Pak Cimail ini handal juga, kita bisa ya, tangkap itu ya. Ya Pak Cik, semoga kita bisa berhasil ya. Ini caranya Pak Cik ya, kalau kami di sana pasang cikong ya, tidak perlu panjat ya. Indonesia punya cara. Iya, Indonesia punya cara. Sebenarnya kita mau bergabung sama Subhan, cuma dia kita masukkan ke WhatsApp-nya dan kita tengok mungkin ada kesibukannya. Jadi burung itu beginilah ya. Kalau tripos ya, bisa hinggap ya. Kita tidak perlu panjat pohon. Ya. Ini termasuk tinggi lah ini ya. Kalau busa kedaman yang di Indon tinggi parang aja ya. Semoga, nah ini sudah mulai kicau, dia semangat, sangat kesukaan ya, suka ya dengar ya, dia kicau ya, semoga ini berhasil ya. Sebab kalau di Indonesia itu kadang-kadang dia hinggap di pano ya, di kurung ya, kalau yang datang itu handal dia ya, hinggap di ano ya. Itu tengok Pak ya. Enggak berhasil ya. Itu hutannya Pak Paci kan? Hutan, ya, bukan rekayasa ya. Ini hutan Serudung. Serudung, kampung ya, tertua di daerah Tawau. Ya, Serudung ya. Semoga aja kita bisa dapat tanda. Nanti besok lah kita boleh ke sana ke PD ya, kita boleh. Kita pasang lagi ya, proses, mulai proses ya. Mungkin sudah kita pasang ini ya. Jika ini kadang itu burung hinggap di atas sana ya, naik di atas cipong ya, di tengah di sekitar pasangan. Kita pasang di atas kurung ani di kurungnya, pasang di atasnya ya. Ya, gitu ya. Oke ya, ini busa kedaman sudah menjelajahi ya. Hutan Borneo. Ya. Borneo. Ya. Bukan rekayasa ya. Mantap, 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 mantap. Hei, mantap, teman. Mantap. Ini kita ada bantuan sedikit ya. Kita tahu ada burung yang datang lintas ya. Ini bantuan. Cuma kita dua buah sangkar ya. Ini handalan juga Pak Cimail ya. Ini tolok burik ya. Sudah ada yang kuning di sayapnya. Ya, ini memang handal ya. Saya perhatikan kemarin dia kicau terus ya. Ya, oke. Okay. Cimak ya. Oke. Okay. Ya. Tinggal menunggu hasil. Tinggal menunggu hasil. Ini hutan Borneo Sabah. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Mantap, Pak. Pak Cimail, sisakan aja itu ya pulutnya ya. Nah. Inilah perjalanan busa kedaman menjelajahi ya hutan Malaysia ya. Memang ini semoga ini bisa matil sini ya. Itu lagi. Ya. Pemilik.
Ya, ini pemilik lahan ini ya. Pekam ada mau untuk yoting kita. Ya, ini tuan tanahnya ini, tuan tanah ya. Ya tengok-tengok kita pasang ini tuan tanah ya. Ya. Ya, mungkin dia sangka ini antari pembajak. Nah, punya roboh atau ya ini semoga aja ini ya. Oke, Pak Cimail. Angkat tangannya Pak Cimail. Mantap, mantap lah. Dengan gayang begabuk. Ya, oke.